Audio Jungle. Audio Jungle. Karena sejarah yang panjang dan orang Jawa di Tengah Rai sudah hidup beberapa puluh tahun sebelum Masehi, tentu ada beberapa kehebatan orang Jawa, dan kehebatan itu diklasifikasi menjadi ilmu orang Jawa. Nah, berikut ini ada 10 ilmu orang Jawa yang dapat membantu dalam bertahan hidup mereka karena punya DNA yang kuat terhadap ilmu-ilmu itu. Yang pertama, ilmu pertanian. Orang Jawa terkenal sebagai petani yang handal dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pertanian. Dengan menguasai ilmu pertanian, Orang Jawa bisa memproduksi makanan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar, di mana ada orang Jawa di situ akan ada pertanian, dan orang Jawa mampu merawat pertanian itu, mampu menginovasi pertanian, dan mampu menghasilkan. Yang kedua, ilmu kehutanan, karena dulunya di Jawa banyak hutan. Orang Jawa juga memiliki pengetahuan yang luas tentang hutan dan tanaman yang tumbuh di dalamnya, dengan menguasai ilmu kehutanan. Seseorang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, berkel dan tentang hutan, kita banyak tahu. Hutan-hutan di Jawa banyak yang terpelihara dengan tanaman yang... Sejenis maupun yang aneka jenis, dan hutan itu mampu melindungi sumber-sumber air yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, orang Jawa itu punya ilmu pengotap, pengobatan tradisional. Orang Jawa memiliki beragam pengobatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan bahan alami dan tanaman obat yang mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal. Jadi, jangan kaget ketika orang Jawa menggunakan daun akar ilalang untuk pengobatan luka menggunakan tanaman apa, sehingga orang Jawa sebenarnya punya ilmu pengobatan tradisional. Sejak zaman dulu, yang keempat, orang Jawa punya ilmu menjahit. Orang Jawa terkenal sebagai pengrajin tekstil yang handal dengan menguasai ilmu jahit. Seseorang dapat membuat pakaian sendiri dan memperbaiki pakaian yang rusak, sehingga jangan kaget jika di Pulau Jawa itu aneka macam kapas. Lalu kapuk ada di situ dan mampu membuat aneka jenis pakaian-pakaian Jawa seperti jarit, pakaian kebaya, dan seterusnya. Nah, yang kelima. Ilmu kerajinan tangan orang Jawa juga terkenal sebagai pengrajin kerajinan tangan yang kreatif. Dengan menguasai ilmu kerajinan tangan, seseorang dapat membuat berbagai jenis barang seperti anyaman, ukiran kayu, dan lain-lain untuk dijual dan untuk keperluan sendiri. Jadi, jangan kaget ada ukiran-ukiran yang khas Jawa, anyaman khas Jawa, kemudian tembikar, bentuk rumah, dan seterusnya, itu adalah keahlian orang Jawa. Yang keenam, ilmu memasak. Orang Jawa memiliki beragam masakan tradisional yang lezat dan bergizi. Dengan menguasai ilmu memasak, seseorang dapat memasak makanan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap makanan siap saji. Sehingga kita mengenal nasi pecel, rawon, gudeg, gulai, soto, dan makanan-makanan yang lainnya, dan itu secara turun-temurun ilmu itu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Yang ketujuh, ilmu menjala ikan. Orang Jawa juga terkenal sebagai nelayan yang handal dengan menguasai ilmu menjala ikan. Seseorang dapat memperoleh sumber protein nabati yang cukup di pesisir-pesisir selatan, pesisir utara. Itu banyak orang Jawa yang tugasnya menjala ikan mencari ikan dia sebagai nelayan dan sangat ulung ketika mendapatkan ikan untuk dijual yang kedelapan ilmu memanfaatkan energi alternatif orang Jawa telah lama menggunakan energi alternatif untuk energi surya dan energi angin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menguasai ilmu memanfaatkan energi alternatif, seseorang dapat menghemat biaya dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jadi, angin digerakkan oleh orang Jawa dengan mantra-mantra khusus, kemudian matahari, panas, hujan, dan orang Jawa tahu tentang energi yang bisa dimanfaatkan dari alam ini secara alternatif. Nah, yang kesembilan. Ilmu memanfaatkan air, orang Jawa juga memiliki pengetahuan yang luas tentang pengelolaan air. Dengan menguasai ilmu memanfaatkan air, seseorang dapat mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga jangan kaget ketika di Jawa ini banyak e, embung atau telaga kecil untuk menyimpan air. Kemudian, ada sumber air yang membuat sawah berundak di pegunungan-pegunungan, kemudian ada kolam-kolam kecil, ada sumur-sumur yang bisa dimanfaatkan dan itu ilmu turun temurun ketika memanfaatkan air. Nah, yang ke-10, ilmu berdagang. Orang Jawa terkenal sebagai pedagang yang handal dan memiliki keahlian dalam bernegosiasi. Jadi DNA orang Jawa itu juga ilmu berdagang sehingga mengapa dikatakan orang Jawa sampai Madagaskar Sampai Filipina, sampai Taiwan, sampai kemana-mana orang Jawa itu ya salah satunya adalah berdagang. Tetapi sekarang ini orang Jawa merasa tidak punya ilmu berdagang. Kalah dengan orang-orang dari suku China salah. Sebenarnya kita punya ilmu berdagang yang bagus secara DNA. Terbukti kita bisa mengirim rempah-rempah kita ke negara-negara lain dan negara lain membeli, dibeli oleh negara-negara yang ada di Indonesia waktu itu. Nah, itulah 10 ciri khas orang Jawa. Audio Jungle. Audio Jungle.